Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan nama saya Ainul Fiana dengan NIM 20.23014 dengan ibu saya yang bernama Elisa. Saya akan menceritakan tentang keseharian saya selama di rumah. Biasanya saya itu bangun jam 3, sholat tahajud. Setelah itu, biasanya saya mengaji terlebih dahulu sambil menunggu adzan subuh. Setelah itu saya sholat subuh, dan setelah itu saya meneruskan mengaji saya. Terus setelah itu saya beriman. Setelah itu saya biasanya masak. Muka bunda. Kenapa muka bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dipotong, nanti diedit. Yang benar atuh. Oh, okay. Iya, nanti diedit. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tuh bunda, apa yang ketawa? Baik aneh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hana Nivia, NIM 21010501035. Kegiatan sehari-hari saya. Bunda denger aja kan. Bunda gini, dengeran aja yang penting. Katanya bunda lagi ditahan sehari-hari saya. Saya bangun. Enggak. Sumpah gak pernah ngapain-ngapain. Kerjaannya tidur. Mulai jawab gitu tuh. Kegiatan sehari-hari saya bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud. Ini rada bagus sedikit. Saya setiap hari bangun jam 3 pagi untuk sholat tahajud, dan saya sholat subuh jam 4 pas, dan tidak pernah terlewat. Sholat subuh mas setengah jam. Jam 4 lewat 40. Iya, maksudnya jam segitu kan? Enggak lah. Saya selalu baca Quran. Terus saya selalu bangun pagi langsung mandi. Saya gak pernah tidur lagi kalau habis subuh. Udah gitu. Oh. Sudah gitu. Enggak ketang pun enggak bohong. Enggak bohong ini mah. Prank.
Hahaha.